Kita nak masuk ke jeti pelancongan Kampung Mangkuk Stew. Jom sama-sama dengan saya. Made in Terengganu hari ni nak bawa anda ke jeti nelayan. Cantik jeti ni ha. Semua boat boleh parking tepi apa? Tepi jeti. Jarang saya jumpa boat-boat nelayan buat balik asing. Jeti siap terbina. Di mana lokasi dia? Okey, lokasi di Mangkuk Stew. Nama kampung ni Mangkuk. Okey. Kita pergi jalan sampai hujung. Sampai ke hujung nombor. Ni laluan masuk pun lengkap. Bot-bot ni tak menjadi masalah bila membawa pulang hasil tangkapan. Mereka saling silih bergantilah untuk apa ni? Untuk labuh di jeti ni. Tapi hari ini ni Jumaat, memang tak ada orang lah. Dan memang bot pun ini saja yang ada. Kita tengok jati ni, bot kayu, bot B besar. Kita tengok fiber bot pula dia punya jati. Saya tak pasti sama ada ini memang jati bot ini ataupun siapa-siapa boleh parking sini. Memang menarik lah kalau ini memang jati dia, boleh buat atap ni. Jadi nak turunkan hasil senang, rapat ke jeti sahaja. Sampai keliling ni ada jeti ni. Sangat cantik. Sebenarnya kalau pasang surut ini akan naik kalau air pasang. Tapi bila air surut ini jatuh, dia dah siap tu ha. Menarik lah. Bot nelayan kecil tapi enjin 90, enjin besar tu. Enjin 40. Memang sangat-sangat cantik lah kawasan ni. Dia buat khas. Tak pastilah siapa yang buat ni. Rasanya persatuan nelayan sini buat ni. Kalau ada orang saya tanya. Hujung sebelah sana pula. Tadi saya di hujung sana tu, saya dah pusing keliling ni. Sebenarnya keliling ada jeti personal, seolah-olah macam jeti personal lah untuk bot-bot ni. Memang menarik lah lokasi ni. Kat mana lokasi ni? Ada yang bertanya kat mana lokasi ni. Ni jeti pelancongan Kampung Mangkuk. Okey, kita naik jeti pelancongan. Public notice ada di arah Stew. Boleh baca tu. Kanak-kanak bawah 15 tahun percuma. Ni apa ni? Muka kuala bakaran.
Kuala dia ni sekarang tengah sedang dilakukan kerja-kerja membaiki kuala. Jadi tinggal notis kat sini. Jom kita tengok jeti pelancongan. Jeti Redang. Cantik jeti. Ke Pulau Redang dia ada dua lokasi. Satu lokasi di Merang. Di Merang, Stew. Dan di sini pun boleh untuk kita ke transit ke Redang. Ini pun jeti ke Pulau Redang sebenarnya. Tapi jeti ni tak begitu popular lah. Mangkuk ni. Okey. Oh, air pasang surut. Ha ni. Jeti ni akan naik secara automatik apabila air pasang. Dan akan turun apabila air surut. Semua ada tu. Tiang dia. Sangat menarik. Luas di sebelah sana. Ha, ni sungai Setiu. Sungai Mangkuk. Jeti di perkampungan nelayan. Yang kita tengok tadi tu, bot-bot nelayan di sebelah sana, dekat dengan jeti. Sauk ikan barak, ikan barak. Saya pernah dulu ni, zaman sekolah lagi, guna sauk ni tangkap ikan. Memang saya kagum lah jeti ni, jeti untuk setiap bot ni. Kita ke hujung sana pula. Ada medan ikan bakar. Ni kalau datang malam kok ada buka. Masa ni tak buka. Rupanya sini jeti bot pelancong. Jeti bot pelancong dia tak buat. Dia buat dekat jeti nelayan je. Ni rasanya pemilik syarikat pelancongan ni, syarikat bot ni, buat sendiri ni. Ini air pasang surut tak terlibat ni. Bot-bot yang membawa pengunjung ke Redang. Redang ataupun Lang Tengah. Ini guna cara tradisional, batang nibong. Duri ada lagi tu. Batang nibong ni memang diketahui dia punya ketahanan dia tu. Memang sangat tahan berendam dalam air. Ini bot-bot pelancong yang bawa ke Redang. Tapi saya pergi Redang tak pernah naik daripada sini. Memang saya kadang-kadang guna feri ataupun di Merang Setiu sahaja. Lepas ni nak try sini lah. Ni kayu ni ada besi. Apa motif besi ni? Tak pastilah. Semua letak besi depan ni. Mengelakkan kambing naik eh. Ini pun besi juga bagian depan. Siapa ada info boleh komen kat bawah. Saya pun tak tahu sebab apa dia letak besi di setiap laluan masuk ni ke jeti kayu. Ni memang teluk. Banyak lagi tu sebelah sana. Itu ke sungai besar. Untuk buat jeti. Yang jeti. Aku pun banyak ni. Bot-bot yang naik ke darat. Lengkap kemudahan dia. Malam mesti terang ni. Okey, ini Kuala. Bot-bot tadi tu. Bot-bot yang parking sana tu. Nak keluar. Dia akan masuk ikut sini. Ni Kuala. Akan sampai ke sungai yang besar. Cantik sungai ni. Hutan paya bakau. Ini Kuala tadi tu. Thank you.
cukup mudah pendaratan ikan. Bot-bot di sini. Oh, ni gudang ni. Siap ada peti ais ke? Cantik sekali. Berpeluang kita datang waktu dia punggah-punggah ikan. Okey. Oh, ni pusat penerangan pelancongan. Pusat taklimat. Tempat letak kereta. Mana kios? Oh, ni kios dia. Oh. Hari ni tak buka. Sebab jemaah. Okay, jom. Kita tinggalkan jeti ni. Kita masuk kampung pula. Kita tengok apa ada. Apa yang ada dalam kampung. Mangkuk sesiu ni.